Ada yang tanya, Kang, bagaimana sih jika tidak istiqomah dalam mengamalkan wirid tasbih karomah atau tasbih karomah akbar? Apakah energinya berkurang atau hilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari ini ya, sahabat kita yang punya tasbih karomah ya. Gitu, ini curhatan aslinya, punten Kang. Aku wirid tasbih karomah akbarnya kadang-kadang tidak istiqomah. Contoh malam ini wirid, kemudian malam berikutnya aku enggak wirid sampai malam yang akunya ketiduran. Jadi, kadang 3 putaran tasbih karomah akbar buat lunasi 2 malam yang terlewatkan. Maaf guru, apa masih oke manfaatnya gitu. Aturannya seperti orang sholat ya, zikir tasbih ini seperti orang sholat, seolah-olah wajib, tapi ini bukan diwajibkan oleh agama ya, ini diwajibkan peraturan bagi Anda yang punya tasbih karomah dari saya supaya berkahnya itu berkesinambungan. Jadi diusahakan istiqomah, wong sebentar kok, cuman 1 kali putaran tasbih. Tidak harus setiap habis sholat, sekali aja 24 jam 1 kali putaran tasbih wiridnya ya. Ya Rahman, Ya Fatah, Ya Somad, Ya Rahman, gitu. Hanya beberapa detik, menit. Dan apabila sibuk atau memang terlewat, lupa. Kalau lupa sih nggak bisa dibahas ya, lupa dimaklum lah, tidak masalah. Tapi kalau ingat dan sempat maka bisa diwiridkan, kayak semacam hutang, kayak orang sholat dikodok ya, dikodok. Misalkan belum sholat subuh ketiduran, misalkan bangun siang, maka segera sholat subuh, dikodok subuhnya. Atau dalam perjalanan jauh ya, dirangkap, ditaruh, nah dikodok. Maka wirid tasbih karomah pun sama seperti hukum sholat, caranya maksudnya, tapi hukumnya tidak ya. Sarannya dikodok, misalkan 2 hari gak wirid ya didobel lah ya, hari berikutnya jadi 3 putaran tasbih. Ini cuma sebentar, seharinya kan cuma 1 kali putaran. Misalkan tidak, gimana Kang? Tidak masalah, insya Allah manfaat berkahnya tidak akan hilang. Yang penting Anda berusaha untuk istiqomah, tidak sengaja menyepelekan, tidak sengaja apa namanya, seenaknya sendiri, enggak ya, enggak bluboh gitu, enggak sengaja menyepelekan, tetapi betul-betul niat istiqomah, walaupun kemampuannya kadang tidak istiqomah, tidak masalah. Yang penting sudah ada niat ke sana, insya Allah tetap berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.